Untuk berita hari ini di BANNews, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri. 7 beranak ditemui rentung selepas dipercayai terperangkap dalam kebakaran di Kampung Lampi Jas Membakut di Beaufort. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputy Superintendent Azmir Abdul Razak berkata, kejadian berlaku pada jam 1.15 pagi tadi membabitkan sebuah keluarga yang berada di dalam rumah berkenaan. Menurutnya, kesemua mangsa yang ditemukan rentung dipercayai tidak dapat keluar dari rumah disebabkan gagal membuka pintu grill yang terkunci. Bagaimanapun katanya, tiga individu iaitu bapa dan seorang anaknya serta seorang pekerja mereka hanya melecur di bahagian badan dan sudah dihantar ke Hospital Beaufort untuk rawatan lanjut. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kimanis, Muhammad Johainin Roslan berkata, sebaik menerima panggilan kecemasan pada jam 1.16 pagi, seramai 8 anggota telah bergegas ke lokasi kejadian bagi operasi pemadaman yang membabitkan sebuah rumah jenis tidak kekal. Menurutnya, 7 mangsa rentung termasuk seorang wanita berumur 25 tahun dan 6 kanak-kanak berusia 2 sehingga 14 tahun. Muhammad Johainin berkata operasi menyelamat berakhir pada jam 7.38 pagi, sementara punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan forensik bomba. Saya Khairi Fitri di BANNews. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar Anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen Anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.